Saat ini hati Nana benar-benar hancur saat ia mengetahui bahwa Dewa dan Lia benar-benar telah menjadi korban kecelakaan pesawat tersebut. Namun walaupun begitu, Nana tetap terus berusaha sabar karena ia yakin suatu saat Dewa pasti akan datang menemuinya. Walaupun saat ini Mama Farah tengah merencanakan sesuatu agar Nana tidak mendapatkan sedikit pun informasi tentang keberadaan Dewa. Semoga saja dengan ketulusan dan keikhlasan Nana, ia akan segera mendapatkan informasi tentang Dewa dan kembali bertemu dengan Dewa lagi.